back to my channel S1 Second Motovlog. Ini video yang pertama kali di tahun 2018, Mas Bro. Soalnya kemarin tuh mau bikin video tapi ya gitu, Mas Bro. Soalnya kan udah tahu toh dari judulnya mau bicarain tentang apa, Mas Bro. Tuh saya belum sempat unboxing, Mas Bro. Saya belum sempat unboxing velg RCB ini. RCB buat New Jupiter MX, Mas Bro. Tapi saya pasang di MX-ing, Mas Bro. Ini vlog berikutnya akan membahas tentang gimana susahnya atau cara masang velg RCB ini, Mas Bro. Nah, sekarang tuh saya mau ngomongin tentang ganti konsep, Mas Bro. Kenapa saya ganti konsep? Yang dulu kan dulu aku pakai MX-ing ini kan velgnya jari-jari ban gambot tuh, Mas Bro. Sekarang aku ganti ke RCB ini, Mas Bro. RCB ini yang depan tuh velgnya tuh ukuran 160/100, ukuran velg depan tuh 160. Velg belakang tuh ukurannya 185, Mas Bro. Dan aku pakai ban depan belakang tuh mereknya Corsa, Corsa R46. Ukuran 90/80, Mas Bro. Itu banyak soft compound, Mas Bro. Soft compound, jadi tuh enak, Mas Bro, buat nikung-nikung tuh enak. Tapi ini tipenya ban kering, Mas Bro. Jadi kalau ban di jalan basah ya agak licin, Mas Bro. Tapi ya juga enak, Mas Bro, untuk nikung-nikung. Ini kenapa saya ganti konsep dari yang dulunya ban gambot tuh ke ban RCB. Tuh saya tuh dulu beli ban yang gambot tuh ngerakit sendiri, ya, Mas Bro. Ngerakit sendiri. Itu juga habisnya lumayan, Mas Bro, hampir 2 jutaan. Terus tuh baru dipakai 5 bulan atau 6 bulanan, Mas Bro. Belum ada 1 tahunan aku ganti itu. Terus aku kepengen kok kayak lihat-lihat di Instagram tuh kak bagus-bagus gitu loh, Mas Bro. Banyak pakai yang palang 8 punya NCMX atau New Jupiter MX itu, Mas Bro. Itu kok banyak bagus. Nah, terus aku ya agak bimbang, Mas Bro. Mau ganti konsep atau mempertahankan konsep yang dulu, Mas Bro. Itu terus aku lihat dari segi kekurangannya, Mas Bro. Segi kekurangannya tuh yang ban gambot tuh toh kalau dibuat harian tuh daily tuh ya lumayan berat, Mas Bro, tariannya. Ya secara kan udah aku besarin yang depan dulu aku up jadi ukuran 250, lebarnya yang standarnya 185, Mas Bro. Tuh aku up jadi 250, yang belakang tuh masih standar. Tapi yang belakang aku up banyak jadi ukuran 150/60. Yang dari standarnya tuh ukuran 120/60, Mas Bro. Jadi ya agak berat, Mas Bro. Agak berat. Terus ya aku iseng-iseng jual itu, Mas Bro. Iseng-iseng jual. Tapi ya juga masih sayang, Mas Bro, sama banyak itu. Terus juga dibeli itu, Mas Bro. Dibeli sama orang Jogja. Dibeli. Terus aku buat beli ban ini, Mas Bro, RCB. Velgnya tuh harganya tuh kalau baru sekitar 1,3an, Mas Bro. 1 juta sampai 1,3an. Kalau yang second-second tuh aku dapatnya tuh 1,2, Mas Bro. Itu udah PNP MX-ing. Tuh banyak, Mas Bro, yang dirubah. Tunggu aja video berikutnya yang ngebahas tentang apa sih yang dirubah dari velg NJMX ini untuk masuk ke MX-ing, Mas Bro. Banyak banget. Terus kan aku dulu pakai gear ukuran 44 yang belakangnya. Tuh aku masih pakai di ini, Mas Bro. Kan ini udah agak kecil kan, Mas Bro, velgnya. Ukurannya jadi ya RPM-nya cepet naik, tapi top speed-nya kurang, Mas Bro. Kurang banget ini. Ini larinya tuh cuma 100 berapa itu? 128-an. Dulu dari yang dulu 122 tuh udah mentok. Sekarang udah naik dari 128. Hampir 130-an, Mas Bro. Kemarin aku coba speed tuh udah sampai red line.
itu gigi 4 aja baru 71, RPM-nya udah hampir 7000 mas bro. Itu kebesaran mas bro gear belakangnya. Rencana yang depan mau aku up jadi 15, yang standarnya kan 14 kan mas bro, biar ada speednya agak nambah dikit mas bro. Soalnya sayang mau ganti yang belakang tuh, nanti harus potong-potong rantai lagi. Ini knalpotnya aku pakai yang RE8 mas bro. Suaranya enak banget, merdu banget mas bro ini mas bro. Dari WRX tuh, WRX aku masih suka yang RE8 ini mas bro. Sekarang yang WRX itu, yang K3 tuh cuma di rumah mas bro. Soalnya dari segi suara dan performa tuh, yang K3 itu kalau buat daily-daily ini enak yang RE8 nya mas bro. Nah dari segi knalpot ya, selencernya itu kan aku punya RE8, WRX, Pro Speed, terus yang satu tuh custom mas bro. Custom itu yang 45 cm itu, kalau yang ini tuh enak buat daily, kalau yang K3 tuh enak buat jarak jauh atau touring-touring tuh enak banget mas bro. Tenaganya atasan juga nampol banget. Kali ini aku enak buat daily aja mas bro. Suaranya juga agak keras jadi enak. Yang K3 tuh terlalu adem. Itu rubah konsep mas bro, dari velg yang dulunya jari-jari ban gambot ke RCB mas bro. RCB ini palangnya palang 8, punya New Jupiter MX yang dipasang ke MX King. Tuh yang belakang tuh nggak PNP mas bro, nggak PNP. Rubah-rubah bos-bosan tuh dirubah. Terus ya bubut-bubut barang mas bro. Tapi ini enak banget mas bro, lincah ya lo mas bro, jadi terasa enteng mas bro. Anjay, enak banget mas bro ini. Kalau yang suka road race look atau yang suka racing itu juga cocok mas bro ini. Wih, halo pak, itu alasan saya kenapa ganti ke velg RCB ini mas bro. Yaudah mas bro, sekian vlog dari saya. Jangan lupa like, komen di bawah kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe mas bro supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya mas bro. Dadah.